Okey, baik. Tunggu ya, Encik. Saya buat satu saya makan. Ha? Ha? Yang tak nama Encik ni. Ha? Ha? Daripada Pucung, ya? Ha, ya. Ke Sabah? Ya. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Baik, okay, tunggu sebentar, ya? Baik, Encik. Tunggu sebentar. Ha, ya, ya. Okey, Encik. Ya, ya. Encik Ibrahim, ya? Ya, ya. Baik, jadi Encik berada di Pucung? Ya, ya. Sekarang ni? Ya, ya. Okay, jadi Encik cakap kembali ke tokoh saya ni, daripada pantai ni, daripada Pucung, ya? Hmm. Ke Sabah, ya? Ya, ya, ya. Jadi dalam tu ada IC, Encik? Ya, ya. Dan apa ni? Ha? IC dengan apa? Kad bank. IC dengan kad bank. Dengan kad bank. IC dan kad bank, ya? Ha. Baik, Encik. Tunggu, ya. Ha. Saya tengok tahu nama Encik ni. Ya, Encik. Dalam sistem aduan, ya? Ya, ya. Saya panggil abang saya boleh tak? Saya... Macam mana ni? Encik berada di rumah dengan siapa ni? Ha? Encik di rumah dengan siapa? Saya suara abang yang... abang dekat bilik. Abang dekat bilik? Ya, cuma sebentar, ya. Okey, Encik. Encik Anwar, ya. Bagi Mama Ibrahim. Ya. Okey, sekarang ni saya nak buat satu makan ni. Jatah nama Encik ni. Ya. Sekarang ni ada pantaran ni. Encik. Pantaran bungkusan daripada Kepong ke Sabah ni. Okey. Okey, bukan daripada Pucung, ya. Sekarang ni ada pantaran daripada Kepong ke Sabah. Didaftarkan atas nama Encik ni. Muhammad Anwar bin Muhammad Ibrahim. Yang bernombor IC 4 digit belakang ni 5255. Dan bernombor IC penuh 8803 2259 5255, ya. Ya, ya, ya. Betul IC Encik ni? Ya, ya, memang, ya. Baik, sekarang telah ditahan di Polis Raja Sabah ni kerana melalui 8 keping KTM dan 1 keping cap kenalan dengan Encik. Encik yang hantar putusan ni? Tak, bukan saya. Bukan saya. Salah Encik undang. Encik, bukan saya, Encik. Bukan saya. Sekarang ni saya mengesaki Encik yang hantar putusan ni. Tak, bukan saya, Encik. Tak, bukan saya. Saya memang tak hantar. Saya, bukan saya hantar, Encik. Tolong, Encik. Encik tak hantar? Tak, bukan saya. Saya tak hantar. Jadi, maksud Encik, ada orang sudah buat penghantaran ni menggunakan nama Encik? Saya tak pasti. Tapi bukan saya yang hantar, Encik. Okey, Encik. Sekarang ni, Encik pun tak tahu siapa yang hantar betul. Ha. Okey, tapi saya ada sistem ni bahawa pihak mereka akan mengambil tindakan di atas nama Encik ni. Ha. Okey, kalau pun Encik pasti Encik tak ada hantar, Encik bagikan keterangan di pihak kami lah untuk jalankan siasatan lebih lanjut. Untuk bahawa pihak mereka tidak mengambil tindakan di atas nama Encik ni. Okey. Kepada 2 jam. Jadi Encik pun tidak dapat menghargai diri kat IPK Sabah, ya? Ya, tak. Sebab saya di Selangor. Ya, okey. Tak apa-apa. Sekarang ni saya akan bantu Encik untuk mengambil keterangan Encik menggunakan sistem rakaman suara telefon, ya? Jadi Encik ceritakan kepada saya apa yang berlaku, ya? Nanti saya akan tanyakan beberapa soalan. Dan sebaik saja selesai rakaman ini, saya akan hantar laporan kepada pihak Pulau Laju lah untuk mengelakkan daripada tindakan diambil. Ha. Di atas nama Encik ni. Dan saya akan arahkan anggota untuk mengambil keputusan tersebut untuk jalankan siasatan lebih lanjut. Yalah, ya. Baru kami pasti Encik ni ada hantar atau tidak, ya. Okey, baik. Dalam prosedur pilihan, kalau ada pengadu atau individu, ya, yang diinginkan berikan terangan melalui sistem rakaman suara, jadi Encik harus mengenalpasti dahulu Encik sedang beri keterangan ini di balai mana. Okey. Untuk tujuan pengesahan internet, Encik. Okey. Jelas? Jelas. Okey. Jadi, Encik tahu tak menggunakan internet untuk membuat pengesahan? Internet? Internet? Macam mana internet? Macam mana? Okey, baik, Encik. Encik buka Google. Ya. Menggunakan telefon bimbit jenis apa? Saya suruh abang saya boleh tak? Suruh abang buat. Dengar sini, ya, Encik. Ya. Okey, Encik dengar sini. Encik pun tak pasti siapa yang buat pantaran ini, betul? Ya. Jadi kami mesti
orang sekeliling Encik yang berpeluang tinggi yang tahu maklumat pribadi Encik ni. Okay. Jadi saya harap Encik jangan bagi tahu sesiapa dahulu ya, termasuk abang Encik ni tentang kerja ni. Encik jelas. Baik. Encik. Hello. Bu. Tak ni, ada orang call. Bu. Tak tahu, dia call. Oh. Bagi aku. Hello. Hello. Assalamualaikum. Hello, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang. Selamat petang, siapa ni? Saya bercakap dengan siapa? Hello. Ada apa ni? Di sini IPK Sabah. IPK Sabah? Ya, IPK Sabah sini. Bagaimana okay. Malaysia? Okay, nama? Okay, sekarang ni ada kena ada buat penghantaran. Hantar apa? Daripada Kepong ke Sabah. Barang apa? Dan IC dan laman keping ke ATM. Barang apa ni? Sekarang ni telah ditahan di Polis Sabah ya. Sekarang saya pula ambil keterangan ada Encik. Sabah apa? Ambil keterangan di pihak kami supaya... Yelah Sabah apa? Sabah kat mana? Motor Kinabalu baru Sabah. Kau hantar barang apa kat Sabah? Tak tahu. Hello? Sekarang ni, saya bertanya kepada Encik ni. Dia kata pihak Polis... Dia hantar barang apa ni? Dia... Ya. Dia hantar barang apa? Okey, sekarang ini dalam sistem aduan ni, pihak pos laju ada buat aduan. Sekarang ni, buku saya tersebut dihantar daripada Kepong ke Sabah ya. Okey. Sekarang ni telah mengandungi 8 keping kat ATM dan 1 IC kepunyaan adik Encik ni. Macam mana pula IC dalam tu eh? Tak tahu. Okey, tanya pada adik Encik macam mana ha? IC Encik ni? Macam mana? Tak, macam mana IC dekat kau sini kau ni Kepun? Tak tahu. Ini salah di tidak undang ya. Hello. Salah di tiang undang ni, Encik. Tak, sekarang ni. Bahawa saya lihat dalam sistem, ya. Saya lihat dalam sistem bahawa pihak mereka akan mengambil tindakan di atas nama Encik ni. Muhammad Anwar bin Muhammad Ibrahim ni, atas nama Encik. Okey, Encik, dengar sini ya. Okey. Apa yang saya jelaskan. Okey, baik. Sekarang ni saya tanya kepada Encik. Encik kata, dia kata betul dia tak ada hantar. Okey. Sekarang ni kalau betul dia tak ada hantar, tolong bagi keterangan di pihak kami. Baik. Baru pihak kami ni tahu. Baik. Adik Encik ni ada buat perhatian atau tidak ya? Dan kami akan hantarkan laporan ni kepada pihak pos laju supaya mereka tidak mengambil apa-apa tindakan di atas nama adik Encik ni. Baik. Okey, selepas itu, selepas kami jalankan ambil laporan dan laporan ni daripada atas adik Encik ni, baru kami akan arahkan anggota untuk jalankan siasatan lebih lanjut di cawangan pos laju tersebut. Untuk ambil buku saja tersebut. Jelas? Tak, saya... Bagaimana ni? Nak buat macam mana ni? Beritahu aku macam mana ni? Ha? Barang apa? Tak, barang apa yang dihantarnya? Okey, baik Encik. Dengar sini ya. Saya perlu ambil keterangan adik Encik dulu. Sama ada adik Encik ni di pihak yang benar ataupun tidak. Encik jelas? Kebenaran itu sebuah perkara yang ditentukan oleh rakyat. Rakyat yang menentukan. Okey, boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa sekarang ni? Saya, Datuk Seri. Datuk Seri apa, Encik? Datuk Seri Ajib. Datuk Seri? Ajib. Ajib, ya? Malu apa? Sekarang ni, bila awak buat begini, perkara yang tak baik. Awak sekarang ni melakukan kesalahan. Ya, ini memang satu perkara yang saya rasa di mana rakyat hari ini ditipu oleh skema-skema di mana hari ini mereka berpendapat yang hari ini mereka sendiri terpedaya oleh skema-skema ini di mana bila kita terkena COVID, Corona, semua perkara-perkara ini masih ada lagi rakyat yang ingin mengambil kesempatan. Maksud Encik apa, Encik? Saya kurang jelas. Perkara jelas tak jelas bukan perkara maksudnya. Hari ini rakyat, seorang rakyat telah pun menfitnah seorang rakyat dan mengatakan beliau itu diskamer. Dan perkara ini terjadi betul-betul. Okey, Encik. Sekarang saya perlu ambil keterangan Encik ni. Hari ini rakyat berada di bawah tampuk kepimpinan yang betul. Di mana keterangan itu, saya sudah beri keterangan. Ya. Bila keterangan itu perlu diambil di mahkamah. Bukannya di luar. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua perlulah berfikir. Malu apa?
Halo. Halo. Ya, apa lagi yang Encik nak? Boleh beritahu kepada kami ni? No, I'm speaking to you. Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa ni? Datuk Seri Haji apa ni? Saya Datuk Seri Haji. Malu apa, bosku? Saya ni begitu yakin ya, di mana hari ini sudah-sudahlah sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, yang cukup makannya, cukup pakainya, melakukan kerja-kerja skamer ini satu perkara yang tidak baik. Di mana hari ini saya sendiri melihat perkara ini satu perkara yang cukup membimbangkan rakyat, di mana rakyat hari ini dilanda kesusahan. Manakala ini... Datuk Senajeng. Dengar sini. No, no, no. It's not about I listen to you. You have to listen to me. Perkara ini satu perkara yang perlu dititik beratkan. Okay. See? Silent already. You know, you don't have any point to speak to me, you know. You know what I mean, you know. Because of what? Because of you and the guilty. Eh? Di mana di dalam kesalahan, melakukan sebuah kesalahan di dalam satu kepada rakyat hari ini, rakyat marah. Di dalam tampuk kepimpinan negara, rakyat cukup marah. Bila ada skamer-skamer sebegini yang mengikis duit-duit rakyat, rakyat sengsara kerana segelintir masyarakat-masyarakat bukan begini yang menipu rakyat. Kangkung donat sekarang ni dah turun. You agree with me, right? Ya. See? Nama saudara apa? Apa nama saudara? Sarjan Azlani bin Palas. Sarjan? Sarjan apa? Azlani bin Palas. Sarjan Azlani bin? Palas. Palas? Palat. Bila I dengar nama pun dah rasa tak berapa nak sedap, you know. Orang kata kalau nama tak sedap, perangai jangan tak sedap. Ini yang saya nak bawa, tuan-tuan dan puan-puan. So, why not, eh? You guys, follow me. Kita bangunkan sebuah negara yang bebas skamer. Sebuah negara yang orang kata berpandangan jauh. Bebas skamer. Kita tidak mahu menteri seorang rakyat Malaysia yang kaki menipu macam Encik. Can I spell your name again? What your name? Sarjan apa tadi? Sarjan Palat apa? Sarjan Azlani bin Palat. Ya, ya, ya. Bagaimana Encik tahu kami skema? What I want to talking about? You already talking about that, you know? Hello? Yeah, it's me. Talking about me, right? Ya, Dato' Sri. Dengar sini. Ya, ya, ya. Macam mana Dato' Sri tahu kami skema? Bagi saya lima sebab. You want me to be lima sebab, right? Lima sebab. Why we need the lima sebab? I only can give you satu sebab. Satu Malaysia. Ini yang saya nak perkatakan. Bagi saya lima sebab. Macam mana Datuk Seri tahu kami skema? I say one sebab. Kenapa perlu ada lima sedangkan rakyat boleh bersatu dalam satu Malaysia? Jelas ke tak? Datuk Seri. Are you not listening to me? Hello, Anwar Sarah. Are you not listening to me? You're listening, right? Saya sudah perkatakan sebab saya anak muda. Sekarang ini, masa anak muda pula memberi saya sebab kenapa anak muda ingin men-scammer rakyat Malaysia. Anak muda bangkit. Janganlah terus kita menipu rakyat Malaysia yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal perih dan ketih apabila mereka mencari sesuap nasi. Puan-puan dan puan-puan terus mengeras skamer.
menipu rakyat Malaysia. Terus menggondol duit diorang di dalam bank. Dengan mengatakan itu, mengatakan ini, memberi anak tuan-tuan dan puan-puan makan duit haram. Bagaimana nanti bila anak tuan-tuan dan puan-puan makan duit haram? Daging itu menjadi daging haram. Bila daging menjadi daging yang haram, anak tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi anak haram. Jadah. Semoga tuan-tuan terus insaf. Kalau kamu tahu, berhentilah menjadi seorang scammer. Kerana scammer itu haram. Siapa suruh beli lampu jini? Beli sahaja kancil turbo sama lajunya dengan lampu jini. Mana sama? Pakai kancil turbo es kecil, lampu jini besar. Hello. Bro. Sorry lah eh. Sorry lah, bukan saya orang yang awak nak scam-scam ni. Sorry, saya dah tahu lama dah. Cuma saja saya nak ajak berbora, nak tengok dia pergi macam mana apa semua. Tahu, sebab saya nak ajak berbora. Sebab dia lah, hari ni pun kalau dah dapat-dapat tentang mana bank buka kan, saya pun nak layankan je. Kalau saya layan, tak buka ke masa. Bank buka ke layan lah, sebab ni pun saya saja je ajak berbora. So, hari ni berapa dah collection dapat? Wih, RM300,000 banyak tu, banyak. Mana, sikit je tak boleh beli banglo cash lagi. Tapi bolehlah sekarang ni setakat ni, daripada tahun lepas lagi, koleksi RM34,000,000. Okey lah, bolehlah Lamborghini RM34,000,000. Oh, tapi itulah orang kata apa, aku ni nak kata baik, tak adalah baik sangat. Cuma bolehlah, orang kata nak share something lah. Aku melihat dengan mata aku sendiri. Ramai orang susah lah bro. Ramai orang susah cari makan, kena tipu lagi. Sebab apalah, aku yang kena tipu tu aku tak tahulah siapa dan siapa orang tu kan. Cuma kadang-kadang aku kesian lah mana pakcik-pakcik, makcik-makcik yang kata tak pandai IT ni. Dia terkena scammer tu sampai puluh-puluh ribu. Aku kesiankan tu je lah sebenarnya. Tak apa, sebab aku pun tak ada tipu habis duit dia. Aku pun Melayu, aku tahulah tinggalkan sikit-sikit bagi dia untuk mula hidup baru. Kau umur berapa bro? Kalau boleh aku tanya, umur berapa? Adalah 38. Tak ada ke macam kau terfikir nak cari kerja lain ke? Ke macam mana kau rasa kau dah selesa kerja macam ni ke? Ataupun kau ada cuba kerja lain tapi kau putus asa tak dapat? Bukan. Sebab aku pun dulu ambil degree juga. Tapi yelah, sebab kerajaan, kalau kita tak tipu dia orang, kerajaan pun tipu dia rakyat. Jadi aku pun dah ingat sekali dengan polis pun aku lah. Jadi aku fikir tak ada bezanya dengan scammer apa semua. Tapi aku harap apa yang kau buat ni dia tak berkekalan lama lah bro eh. Sebab aku tahulah masing-masing orang kata mencari periuk nasi masing-masing kan. Aku tak boleh nak menyalahkan siapa-siapa lah kan. Mungkin korang terpaksa melakukan benda ni untuk orang kata cari makan dan sebagainya. Tapi tak salah apa yang kau buat, tapi jalan yang kau pilih tu salah bro. Aku tahu kau mencari duit untuk makan, sara family, tapi cara kau buat tu betul, jalan yang kau pilih tu salah. Aku harap nanti lah aku doakan agar kau orang kata apa insyaallah kau dapat kerja baru, kerja yang halal supaya mak ayah kau, mak ayah hidup lagi bro kalau boleh aku tanya. Mak ayah hidup lagi bro kalau boleh aku tanya. Alhamdulillah hidup lagi, ada dekat rumah tu. Alhamdulillah insyaallah aku doakan kau dapat kerja yang orang kata halal, boleh bagi mak ayah makan, keluarga, isteri, anak pinak semua insyaallah lah. Walaupun bukan sekarang, aku doakan rezeki tu akan sampai nantilah. Aku doakan agar rezeki kau yang halal akan sampai nanti insyaAllah bro. Okay, terima kasih bro.
Baik, thank you brother. Kirim salam dekat family semua eh. Jangan skema-skema bro, sorry eh. Okey, tak apa, padahal. Okey, assalamualaikum. Selamat. Aduh.